Selamat pagi. Selamat pagi. Suaranya kecil kah? Masih kecil nggak? Pagi menjelang siang. Kalian nonton nggak semalam yang Indosiar? Nonton gak? I just thinking about you and then you show up. Kalian nonton yang ini, yang sama, yang apa, duet sama Elvi sama Mbak siapa, ibu Elvi Sukaesih. Nonton gak? Itu keren banget ya sih. Aku suka banget sih yang performance yang JKT48 duet sama Ibu Elvi Sukaesih. Oh, Umi ya. Maaf, maaf. Bunda Umi. Okay. Bunda Umi Elf. Bunda Elvi Sukaesih. Umi, oh Umi. Ya Allah. Umi ya. Terus yang pas Ben juga nonton. Gak bisa nonton, mati lampu. Inilah di apa, di video. Kok gigi kok ada yang aneh ya? Guys. Kayak gigi kok ada yang aneh gak sih? Kayak gak jadi deh. Keren banget gitaris kuning. Thanks. Gitaris kuning. Aku pakai baju kuning apa gimana nih? Gitarnya kuning. Apa sih, Gap? Jadi orang keren banget. Aku tahu aku keren. Makasih ya. Kamu keren semalam, Ashi. Elvi suka S sih. Parah banget. Itu tuh komen. Komennya. Gitaris kuningnya keren banget. Nggak, ah, biasa aja. Ini malu. Sedih Umi semalam, Grab. Great gimana? Gak kelihatan Gaby. Emang iya, aku lihat kok screenshotan yang kalian kirim di Instagram atau Twitter. Kelihatan lah aku lah. Gitarnya ada salibnya. Weh, iya dong. Itu gitarnya ini tahu kayak apa? Ada kayak limited gitu, jadi ada tanda tangan gitaris apa gitu di balik ininya, gitarnya. Aku lupa namanya. Umi jangan great dulu, motion Umi. Hah? Maksudnya apa sih? Umi great, Umi Elvi. Gitaris, gitarnya dikasih nama nggak? Aku belum kasih nama sih gitarku mau apa. Kalian ada ide nggak? Mau kasih nama apa buat gitar aku? Ngangong, ngangong. Ya, ngangong-ngangong aja. Maimunah. Cilok aja kan udah ada Cimol. Enggak. White Star. Mutu. Temannya pentol. Tahu. Boku. Boku aku cipia semnida. Giga. Gitar Gaby. Ih, gak mau. Gibi.
Gitar Gibi atau Tarbi, Targa, jelek banget. Snowy lagi apa, Gap? Itu lagi bobo tuh. Tuh, lagi tengkurap. Ntar lagi dia bangun paling. Basreng. Aneh-aneh, ih. Namain si kuning. Si kuku. Si kuku lucu ya. Kukuning. Atau ning-ning. Si ning-ning. Apa sih nggak ada yang kerenan dikit? Yellow. Pentol mana, Gap? Kangen. Kangennya sama pentol ya, bukan sama aku. Ini aku kasih pentol. Tada! Back again to me. Hello people. Hello. Apakah kalian kangen sama aku? Yeay. Hi Pentol. Lucu banget. Ih, parah banget. Nggak mau diginiin. Kenapa sih Pentol? Parah banget, dia nggak mau dipegang-pegang. Kamu kangen ya Pentol sama ini, sama showroom? Iya. Pentol ya, aku kalau sedih di dia nyata Cieril, Cieril, creepy. Itu lucu banget tau guys, creepy tuh. Kayak Pentol pundung. Dia tuh kayak pentol banget, lucu, gemes gitu loh, kayak pengen diginiin nih. Kayak creepy tuh pengen aku giniin, lucu banget. Saya dia tuh mirip tau, coba liat deh. Nih, kalian bayangin mukanya Ariel sama mukanya pentol. Mirip kan, tuh, senyumnya. Ngeselin tuh, senyum lo. Creepy pentol yang hidup, iya. Setuju. Save Kribi, hashtag. Lucu banget tau Kribi, kayak tiap ngeliat Kribi tuh pasti aku bawaannya pengen jambak dia. Antara jambak, cubit, atau pukul ya kalau misalnya deket Kribi. Karena lucu banget, kayak pentol. Pentol C. Ariel. Iya bener, kasar ya. What is pentol? Pentol tuh ini guys, kalau yang belum tahu. Ini visitor, weh. Ini pentol nih. Ya, pentol aku iniin dulu ya. Aku pijitin. Keenakan lu, dipijitin lu. Kribi kang kendang. Unyel-unyel pentol. Unyel-unyel, unyel-unyel, unyel. Entah lagi pijit. Entahnya puyeng. Entahnya botak ya. Kenapa pentol botak? Kenapa gak ada rambut ya? Kalau ada rambutnya lebih lucu gak sih guys? Ah, aku punya poni-ponian tau. Coba kita remake pentol. Mana ya poni-ponian? Oh ini dia. Guys, pentol punya poni sekarang. Kalian lihat, 1, 2, 3. Jing, 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 jing. Pentol, kamu nomor rambut ya sayang. Ya ampun, lucu banget. Lucu. Nomor rambut ya. Kok langsung banyak rambutnya? Hah? Lucu banget, Pentol. Jamet. Lu coba deh kalau ketawa tuh gak ada suaranya. Aku bingung gitu.
Kan kalau ketawa ada suaranya atau enggak guys? Kayak aku pengen ketawa tuh ada suaranya tapi kayak nggak bisa. Bentar, beresin dulu yang ngamalin gitu, rambutnya berantakan. Sini, sini. Sini ya, dah. Aku sisir dulu. Anak aku nih. Terus sisirnya harus yang kecil. Ini sisir khusus pentol, kalian nggak tahu kan? Kecil. Ini emang aku beli buat dia. Dah. Kamu nggak boleh gitu, ah berantakan banget. Mau masuk sekolah juga. Pentol. Nggak boleh bandel, diem dulu. Ini. Eh, pentol, tunjukkan pesonamu. Ganteng, ganteng banget pentol. Ganteng banget sih pentol, lucu banget deh kamu. Duh, aku bangga deh punya pentol. Dah, dah ngobrol dulu sama showroom. Ngobrol, jangan diem doang. Ya, ngobrol ya. Halo semuanya, aku pentol. Senyum mulu lu. Senyum mulu lu. Cemberut saya sekali. Cemberut. Dah, gak boleh senyum. Tuh udah makan? Belum. Pentol lagi puasa. Weh. Lagi puasa sunnah. Weh. Nggak boleh senyum. Untuk ke poninya jarang-jarang. Ini namanya style baru, Kak. Capek ya lihat pentol senyum mulu. Pentol capek nggak senyum mulu? Duh, udah deh poninya ntar dulu. Kasihan dia, jadi jelek. Nah, ini pentol asli. Pentol udah dewasa ya? Iya. Pentol kak. Pentolnya jadi kayak bapak-bapak botak nanggung. Iya kan tau gak sih yang kalau misalnya bapak-bapak. Yang sebenernya tuh dia udah botak tapi kayak masih ada rambut-rambut kecil gitu. Rambut-rambut dikit gitu. Maaf ya, maaf, maaf. Pentolnya jadi botak. Lucu tau. Lucuan gini ya? Kamu senyum mulu, diem, diem, diem. Gak boleh senyum mulu. Pentol punya pacar, enggak dia lagi, aku gak boleh pacaran. Kalau misalnya pacaran nanti dia jadi gak fokus sekolahnya, gak boleh. Parah banget Kak Gaby. Gak apa-apa pentol, nanti kita tanam rambut di Turki. Emang ada tanam rambut di Turki, aku udah tahu. Pentol perkumpulan botak online. Pentol itu sejenis tuyul ya. Dia bukan tuyul sih. Dia lebih ke Casper. Kalau tuyul kan apa beranjak kaki gitu kan. Kayak ngasih napak tanah. Kalau misalnya dia tuh bisa melayang sebenarnya. Kayak Casper. Dah. Dah senyum aja. Kalau aku sama pentol direstuin nggak sih, nggak boleh. Pentol sampai kapanpun tuh nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh pacaran. Dia tuh harus fokus tuh. Kalian tau nggak sih kalau misalnya yang apa anak kecil yang habis mandi terus dibedakin diginin mukanya, mukanya pasti diginin. Kenapa ya? Kenapa satu muka? Kenapa nggak gini aja ya gitu dipakainnya? Kalau misalnya yang abis mandi terus dipakein apa sabun, sabun apa sih namanya, bedak apa gini nih, tuh
banget. Terus sedaknya kepetian. Iya. Nggak segar kalau bedaknya nggak gempol. Gitu ya. Cemongan anak kecil lucu. Setuju sih. Terus sambil disuapin, bener banget. Sambil disuapin pakai nasi. Sambil ngunyah. Terus mukanya ini putih semua. Boros bedak gak sih? Mana satu botol gak penuh isinya. Emang iya? Iya gak sih? Kalau misalnya di kayak, kalau didengerin gitu bedaknya kayak pasti ada space gitu, gak penuh ya gak sih? Ya Allah, ini bedak shaming nih. Pentol udah mandi? Belum. Pentol itu mandinya harus jam 12 siang. Gak boleh di luar dari jam itu. Jadi kayak rutinitasnya dia gitu. Ada papaku, maaf ya. Halo Kak Gaby, hai. Bentar aku capek megangin kamu, kamu sini dulu ya. Dah. Coba pentol kalau rambut panjang gimana? Nanti kita coba ya, nanti aku beliin rambut buat pentol. Enggak. Pentol itu rambutnya tumbuh sendiri kok. Nanti jadi kita bisa tunggu aja kapan dia tumbuh rambutnya. Gantian dong mau lihat Snowy. Ini Snowy. Snowy udah bangun belum? Snowy? Snowy kamu udah bangun? Oh udah. Sini. Ini Snowy. Pentol ya, nanti aku pakein pentol hair tonic ya supaya dia bisa apa namanya? Supaya dia bisa apa sih? Bisa tumbuh rambut. Halo semua, aku Snowy. Snowy kurusan? Emang ya? Iya ya. Dia agak kecil gitu sekarang. Snowy, kamu kenapa kurusan? Tadi habis putus dari pacarnya yang itu. Oh, sabar ya. Bis diputusin sama yang itu tuh yang coklat katanya. Jadi dia galau, jadi dia jarang makan makanya kurusan. Suruh healing. Snowy, kamu healing aja ya, Snowy ya. Makanya tuh, makanya kayak pentol jalan pacaran, Snowy. Set Snowy. Berani-beraninya ngejahatin Snowy, iya parah banget ya. Ini peluk Snowy nih guys, kalian peluk Snowy. Hug Snowy. Sabar ya Snowy. Snowy, kamu jangan terjebak sama toxic relationship lagi ya. Emang dia ngapain kamu Snowy? Oh, kamu gak mau cerita, oke. It's okay. It's okay. We love Snowy. Nih, kamu lihat tuh, hashtag We love Snowy banyak banget tuh. We love Snowy, tuh. Tuh, banyak yang sayang Snowy. Snowy deserve better tuh. We love Snowy tuh. Makasih ya hashtagnya. Snowy deserve happiness. Snowy dicariin Master Sifu. Master Sifu siapa ya? Snowy berhak bahagia. Betul. Kau bisa dapet yang lebih baik. Ih, kalian ngobrol sama boneka, ih parah banget. Ih. Ih, lucu banget, avatarnya udah mulai sama lagi semuanya. Gemes deh.
banyak yang samaan. Snowy, it's okay. Nyadar gap. Snowy curhatnya ke Gaby SPC. Apakah Snowy adalah spirit doll? Apakah Snowy adalah spirit doll? Jawabannya adalah turn right, then turn left. Itu apa sih? Itu apa? Snowy itu apa? Aku gak pernah pengen. Itu apa guys? Kaget. Itu apa? Itu Google Map gak sih? Emang aku mau kemana sih? Kaget. God, what is that? Apaan sih? Ini gak lucu banget. Aku gak lagi gak buka Google Map, jujur. Apaan sih? Ini gak lucu banget. Belok kanan, apa tadi dia ngomong apa? Belok kanan terus belok kiri. Ancur banget. Takut banget loh. Ancur. Itu apa guys, jujur. Please banget kasih tau aku itu apa. Ancur banget. Itu apa, aku masih speechless, aku gak bisa ngomong apa-apa. Tuh kan, kalian tuh jangan bahas-bahas kayak gitu makanya. Ih. Snowy, are you okay? Snowy? Snowy jangan gitu. Kalian dengar tadi? Coba aku buka Google Maps dulu ya. Iya Google Maps, tapi kayak kenapa pas lagi bahas spirit doll terus Google Maps-nya nyala, kenapa? Snowy, are you okay? Snowy, kamu gak undang siapa-siapa kan kesini? Snowy, jangan-jangan kamu lagi gmapsin sesuatu. Jangan-jangan kamu gmaps, kasih gmaps.
Hah, sebenernya aku malu sama kamu. Malah mancing ya udah. Yuk kita lupain aja yuk, kita nyanyi Jiwa Rudis. Yes, Jiwa Rudis. Jiwa Rudis. Kita nggak ada apa-apa lah tadi. Tadi kalian lupa lah ya. Nggak ada apa-apa lah ya tadi ya. Kayak ya Jimas ya pasti bakal bakal ini sendiri nggak sih? Jadi tuh aku udah cek Gmaps aku tadi. Pas Gmaps aku pas aku Gmaps aku buka ya emang masih ada history aku pergi ke suatu tempat. Nah, emang belum aku selesain gitu Gmaps-nya kan. Dan udah belum belum aku selesain Gmaps-nya. Dan belum aku finishin, terus habis itu akhirnya aku finishin. Jadi abis ini gak bakal ada lagi tentang Gmaps itu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa pas tadi itu nyala gitu, kayak aku nggak ngapa-ngapain, kenapa nyala sendiri? Ya itu nggak jadi pertanyaan sih, karena aku nggak mau jawab dan cari tahu juga kenapanya. Ya mungkin karena emang salahnya, salah salah siapa kek? Tahu ah, nggak mau mikir. Let's go. Mana? Kok nggak bisa? Sinyalnya nggak ada. Buat. Oh, deh. Jangan gitu dong. Aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Hancur banget. Mata berlinang dari kedua matamu, walau ada bayangan dunia menaku, ku pasti datang padamu dengan sekuat tenagaku. Karena itu kamu tidak perlu merasa risau, pada akhirnya kamu telah memutuskan. Kalau kamu bila kamu pergi pasti cancer. Ya kemarin aku lihat Jirayut. Jirayut ada guys. I say goodbye mas. Duh gak fokus nih guys. Berdoa dulu ya. Ini berdoa ya, berdoa.
udah nggak ada apa-apa kan, tenang aja lah, ah nggak apa-apa kok, itu kan cuma itu doang. Lanjutin ya. Bye guys. Thank you for today. Kasih semua udah nemenin aku showroom hari ini. Sekarang aku mau baca ranking dulu ya. Let's go. Jadi yang pertama ada Irfan Setiawan. Makasih Irfan, sehat selalu. See you, kangen banget ya. Yang kedua ada Bubur Kacang Hijau, GBY Love. Makasih Bubur, see you juga, see you soon. Egi, yang ketiga, makasih Egi. Be happy, semangat kerja. Empat ada Theo, makasih Theo, semangat. Lima ada Elsa Gia, makasih Elsa. Enam ada Tommy, makasih banyak. Tujuh ada Rino, jangan lupa bahagia. Kamu juga jangan lupa bahagia Rino. Delapan ada Udev, love you so, baginda love you so, Udev. Ada Timothy, have a great day. Have a great day too, Timo. 10 ada Rio, have a joyful day. Thank you Rio, have a joyful day. 11 Fahma, kangen banget woy. Kangen banget woy. 12 Asil, osinya cuma 3, banyak ya. 13 Gilbert, 14 Yosep, 15 Bangdo, 16 Masinemi, 17 Ardian, 18 Hendrik, 19 Bingo, 20 Taufik. Makasih semua buat hari ini dah. Sering-sering showroom ya. Iya. Dadah. Gak ada yang mau screenshot. Makasih ya showroom singkatnya. Dadah. Dadah. Jangan nakutin aku lagi dong.